Udah nih kelihatannya 12-an ya, 12-13-an. Seninya. Nah, ini ada Swift Deck. Harganya ini 100 berapa ini Swift GX? 102 119 juta. Yang minat monggo Swift GX-nya. Manual varian tertinggi. Untuk tahunnya tahunnya 2015-an ya kalau salah, kurang lebih itulah. Vios. Vios ini tahunnya 2011-an manual, 11-12-an. Untuk harganya ini 64 juta, masih nego. Yang minat silahkan monggo. Biasanya manual. Udah diesel itu juga masih lumayan berdatang ya. Itu ada Panther. Tapi udah ter-DP itu. Nah, itu juga ada Taruna. Ini masih baru masuk. Nah, ini ya. Ini harganya ini yang injeksi. Injeksi berarti 2002-an. Nah. Baru masuk tukar tambahan. Iya ta? Manual. Langsung masuk ya, plat L. Sekitar punya apa ini? CSR, varian tertinggi untuk jenis yang short ya. Ini harganya 59 juta setengah kalau nggak salah itu, naik turunnya itu. Dan ini ada Karimun, ini juga baru datang. Tahunnya 15-16an Karimun ini. Harganya 60-an, 66 kalau nggak salah ini. Karimun, Wagen R. Variannya juga lumayan tinggi itu. Itu ada Xenia, Retina. Nah, ini ada Mobilio. Untuk tahunnya 2014 dah. 2014. Ini manual dah. Manual transmisi ya, minat silakan monggo. Mau baru datang. Untuk harganya ini 128 juta. 128 juta udah dapat Mobilio 2014 RS varian tertinggi pada kelasnya. Ya, minat silakan monggo. RS-nya. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2,5 ya ini ya. Nah, ini ada Avanza juga 2011. Ini manual. Ini harganya 89 juta setengah. Ya, lihat monggo. Honda Brio Xenia. Ini ada Estrel ya. Ini juga masih baru datang. Untuk tahunnya sendiri ini 2004-2005. Ya, minat monggo. Untuk harganya ini 63 juta setengah ya, benar silakan untuk sterilnya. Barangnya insya Allah bagus, peleknya juga mahal ya, peleknya sendiri insya Allah pelek yang kelas. Motor itu anu jebok no nengkono ya apa motor itu lu jebok no nengkono mah ya, benar monggo silakan. Platnya juga lokal. Ini ada Honda Brio juga. Harganya naik turun 130-an. Naik turun itu manual. 2019-20-an. Ini ada Innova Solar. Solar AE manual. Untuk tahunnya naik turunnya 2014-an ya. Ini manual Solar. Harganya ini 212 juta. 209 juta aja enggak apa-apa. Silakan yang minat monggo. Solar manual. Barangnya Solar gratis. Yang lokal ya. Avanza punya tamu ini ya. R3 plat AE ini. 2014-an harganya 100 AE ya. Lokal 113 juta. Ya minat monggo silakan. Untuk R3-nya ada Xenia, ada kemarin ini pernah kita lihat dari jauh cuma kotor ya, ini habis kena hujan 2012. Untuk harganya plat K lokal outfit harganya 100 apa ini 119 juta setengah ya, minat silakan monggo fleetnya. Dan new model juga R3. Untuk jenis-jenis mobil itu tidak perlu kita review satu persatu ya, karena stoknya itu ada sangat banyak, stoknya melimpah untuk mobil-mobil pasar. Mobil pasar ya itu meliputi R3, Mobilio RS, Xenia, Avanza, Brio, BRV, R3, itulah yang banyak sekali. Nah, ini juga ada
SL7 masih dipakai 6 bulan. SL7 nya kita ada 2 ya, tinggal pilih monggo menyesuaikan selera. Harganya sendiri 206 ini ya, karena masih pakai 3 bulan. Yang satunya juga ada putih, tinggal pilih aja. Mobil RS, ada HR-V Brio, mobil RS ada lagi ini hitam. Ada Xenia, ada Xenia. Untuk Xenia seperti ini kurang lebih 90-an. Naik turunnya masih baru datang, soalnya ada Livina, ada Brio, ada Agya, RDS, ada Xpander. Xpander ini 2020-an ya, kurang lebih itu harganya sendiri 196 juta exit ini. Nah, menurut itu ada Innova Ribbon manual diesel baru datang, sama Panther. Itu Panther juga baru datang, tetapnya 2001, pelatnya Sumatera. Nah, itu harganya 68 juta. Yang minat monggo silakan untuk Panther-nya. Nah, ini juga ada Xenia, ini tipenya R ya. R, soalnya udah fog lamp. 2012, ini untuk harganya sendiri 92 juta 2012. Yang minat silakan manual transmisi. Untuk pajaknya sekitar 2 jutaan. Ya, minat monggo. Oh, baru datang. Xenia. R 2012. Ini ada Avanza, Avanza all new ada sangat banyak, tinggal pilih ya. Tinggal menyesuaikan selera. Avanza all new ada banyak, silver hitam, silver lagi itu, ini Veloz, Jazz, Avanza lagi, Taruna, Taruna. Untuk Taruna sekitar naik turun pakai 50-an. Kijang, Kijang ini bensin pas solar ya. Karena sebagian ada data, ada tulisan, ada juga yang enggak. Ini ada Panther, untuk tahunnya ini 2005 ya, Panther 2005 pakai AA itu dari Jawa Tengah lokal. Yang minat monggo silakan. Ini untuk harganya kita jual 84 juta. Yang minat monggo Panthernya. 84 juta dapat Panther 2005. Yang minat silakan. Ini ada Picanto 2012. Ini manual. Kita tengok ya, Picanto untuk kilometernya ini 71.000 masih lumayan rendah. Untuk harganya ini 69 juta setengah. Minat silahkan. Ada Grand Livina, ada banyak ya untuk jenis-jenis Livina. Untuk jenis Grand Livina tidak perlu kita review satu persatu ya, karena stoknya banyak. Xenia Avanza juga sangat banyak. Tinggal pilih monggo. Ini ada Avanza 2009. Ini harganya 83 juta ya, minat monggo akan saat ini pergi. Xenia, Xenia ini AE, Xenia AE ini 28 manual. Untuk harganya 60-70an ya, naik turun tuh. Ini juga ada Splash, Splash ini manual ya, platnya S. Tahunnya muda 12-an ya. Banyak lokal harganya 70-an itu. Ya, 10 ada Xenia XI ini juga baru datang. Ada kuda juga. Kuda Diamond ini harganya 59 juta setengah. Yang minat monggo, tahunnya muda 2004-an. Kuda Diamond. Bu. Offer ini. Ki nek tamu po nek dhewe iki. Ini Ecover baru datang ya. Itu baru dapat kemarin kalau enggak salah. Kalau data belum, kita belum tahu atau belum belum dimunculkan sama admin, jadi kita belum mereview. Kita juga takut salah untuk memberikan informasi. Nah, itu di belakang juga ada, Bapak Iman masih lihat. Nah, jadi bukan hanya di sini aja, untuk di Gadasun di sebelah sini juga ada sampingnya pas gudang. Alia apa Agya ini ya. Kita tengok nilai elegan. Untuk harga bermacam-macam ya, tidak bisa disamaratakan. Kadang tahunnya sama harganya beda. Yang membedakan itu tergantung kita dapatnya. Jadi mohon dimengerti juga. Istilahnya jangan dipukul rata lah. Ayla, Agya 60-an itu ya. Yang 70-an juga ada, yang 80-an juga ada.
Jadi itu enggak bisa, memang enggak bisa untuk acuan itu 80-an. Sama-sama TRD yang tadi 60-an ini 80-an kan beda. Warnanya juga kadang mempengaruhi, platnya juga mempengaruhi. Kondisi tahun itu juga sangat mempengaruhi tipe. Jadi mohon dimengerti ya. Sebenarnya waktu ke Yaris R3 2016. Ini juga ada Avanza, ini masih baru datang ya. Masih baru datang soalnya, jadi data belum masuk. Itu ada mobil Brio 2019-20an tipe E, itu harganya 37 juta. Benar-benar itu sama ada Panther tahun 99 Grand Royal. Itu baru masuk. Itu harganya Grand Royal mau diisi Pak ya. Oh, bukan ini, di dalam. Nah, kita masuk ke gudang dulu, kita lihat. Kita ada di gudangnya Datsun Sigra Calya lagi ya. Kita sempatkan untuk review yang sini tadi. Ada Avega Matic. Ini 80-an kalau enggak 90-an ini. Masih baru datang soalnya Matic tadi ya itu ya. Arimuna Stilo juga baru datang. Cherry ini juga baru datang. Ini harganya 70-an. Totalnya 2019 kalau enggak salah lo ya. Nanti kita review lagi. Ini ada Swift, ada Karimun. Untuk stiker-stiker itu memang ada sangat banyak, tinggal pilih. Karimun plat AE juga ada harga 60-an ini. Karimun, ada Kelvina, ada Yaris, Yaris putih. Ini manual, ini untuk tahunnya harganya 100-an kalau nggak salah. Karena tahun muda ini kelihatannya, 12-an ya, 12-13-an. Seninya. Ini ada Suzuki Ecover. Ecover itu mulai dari 70-an sampai 80-an koma. Nah, kurang lebih itu ya. Ini ada Yaris, platnya lokal AD. Untuk tahunnya 2009-10-an. Platnya lokal AD. Ini Matic plat isi. Nah, itu. Ini juga baru masuk. Ini tuh harganya 89 juta setengah ya, minat sangat mau untuk Yarisnya 2010-an Matic platnya lokal lagi. Ini juga ada CRV plat AB, ini harganya ini harganya berapa ini ya, 59 juta setengah kalau nggak salah. Ini CRV ini Honda Jazz. Ini untuk tahunnya Matic ini ya, kita tengok tuh. Tahunya mohon maaf, saya sendiri juga belum tahu, belum kita cek. Ini ada Xenia, ada Grand Livina, mata renteng, Xenia lagi, AIN juga baru masuk. Livina kebanyakan harga 70-80-an itu naik turunnya. Tapi paling banyak 80-an koma. Kemarin juga ada yang harga 50-an koma, masih mahalan itu, yang Matic transmisi off pajak gitu ya. Tepat dua kalau nggak tiga. Honda Jazz seperti ini, ada yang 60-an koma, ada yang 70-an koma, bahkan ada yang 80-an koma, tergantung tahun mobil tersebut atau kondisi biasanya juga mempengaruhi. Ini Taruna ini tipenya apa ya? Taruna tipenya CFC kalau nggak salah. Ini 50-an naik turunnya. Ya, benar monggo. Ini Xenia. Karimun wagon itu ada sangat banyak juga. Seperti ini mungkin 60 2016 ya. 15-16-an. 68 juta. Ya, benar monggo Karimunnya. Ini Grand Livina kemarin udah kita review ya, 79 juta. Ini Panther. Nah, ini juga ada Hyundai 10 ya, totalnya 2013 enggak ini. Harganya ini 60-an ya, minat monggo. Pelknya racing, kalau yang depan kaleng itu cuma karena bocor biasanya. Ini ada Grand Livina.
putih 2014 pemakaian udah harganya 88 juta. 80-an lah naik turunnya itu pokoknya. 14 pemakaian tuh. Dan tipenya juga lumayan tinggi. Ini kita ada di gudangnya Sigra Karya Ayla Agia sama Datsun ya. Nah, ini ada Karya 2016 macam ini 89 juta Karya. Datsun ini 2016-an ya. Ini harganya 64 juta. Ya, menurut monggo Datsun Velg Racing. Kemarin ada yang harga 50-an. Kayaknya udah laku untuk Datsunnya 58 ya kemarin. Karya ini Ayla lagi Agia. Ini Livina plat Agi. Hijau lagi Sirion ini 70-an. Grand Max pickup ini 70-an juga. 70-80-an tahunnya muda soalnya 2016-an kalau nggak salah. Ini kemarin Yaris 89 juta. Yang minat monggo. Grand Livina. Adapun di showroom kita itu juga melayani titip cabut berkas dan juga balik nama ataupun pajak. Tapi jenengan jangan salah ya, silakan hubungi nomor admin Prabu Motor yang ada di kolom deskripsi. Jadi jangan kalau untuk titip pajak, cabut atau balik nama jangan menghubungi marketing. Jadi hubungi silakan menghubungi admin yang sudah kita sediakan di kolom deskripsi. Jadi benar-benar sesuai jalur ya. Udah kalau marketing nanti malah dilemparkan lagi ke admin. Jadi kan bolak-balik malahan. Jadi untuk tetap pajak ataupun balik nama wajib ke admin langsung. Kalau kecuali tanya mobil atau cari mobil, tanya misalkan ada yang kita di review, ada yang minat, baru silakan hubungi nomor-nomor yang sudah kita sediakan di kolom deskripsi, nomor marketing. Seninya XI. Ini XI ya, kalau XI harganya 70-an, 70-an koma. 2009 ini 70-an 7 kalau nggak salah ini, XI 2009. XI Family, yang minat monggo. Mohon maaf kita kemarin salah ya, kita kira LI, kita bukan 60 berapa, ternyata ini XI. Ya, seperti itu makanya kadang mobil yang baru datang belum kita review dulu. Karena kita takut salah memberikan harga. Kalau ini benar kemarin 29-an harganya 68 juta ini LI. Ya, benar monggo. Grand Livina. Karimun 50-60-an. Ini Ecover Grand Livina Kijang LDX 69 juta. Ya, untuk jenis-jenis Nissan Mark itu ada sangat banyak sekali, tinggal pilih monggo. CR-V ini seperti ini juga banyak. Itu ada orangnya. Punya tamu gak ya? Ada orangnya soalnya. Nah, ini ada Avanza Xenia ya. Xenia plat A ini masih baru-baru masuk ya. Baru keluar Pak dari gudang. Ada Avanza, ada Grand Max 4AE juga. Untuk tahunnya ini muda, 2014-an kalau nggak salah ya. Nah, ini stok-stoknya baru datang soalnya. Jadi belum bisa untuk menginformasikan harga ataupun tahun. Ini Avanza 2009 kayaknya nih.